Sekarang ni kita nak relax sikitlah. Tenang-tenang ya. Sebab kita ada satu permainan. Oi. Yang dicipta khas untuk hari bapa di Malaysia hari ini. Tapi dalam ketenangan tu memang ada guruh gemuruh. Ada guruh gemuruh. Kerana kita akan menguji anak-anak bapa-bapa yang kita dah wawancarakan ni. Kita nak tahu berapa dalam mereka kenal ayah mereka sendiri. Okey. Okay? Syarat-syarat ya. Senang je syarat dia. Ibu bapa dan anak tidak boleh berbincang, tidak boleh tunjuk jawapan. Okey. Boleh? Kita kena dengar soalan pengacara. Kita akan tanya benda-benda kegemaran ayah anda. Baik. Okey? Okay. Bersedia? Encik Harold, tak apa. Saya akan tulis. Okey. Soalan pertama saya akan cakap, ya. Jangan tengok jawapan. Soalan pertama. Okey. Apakah warna kegemaran papa anda? Ha, tahu tak? Teka. Okey, tulis. Kita tulis juga. Tulis. Bapa pun kena tulis. Tapi jangan tengok. Dah tengok. Okey. Khairul, nampaknya Khairul abang mengenali ayahnya. Bagus, bagus. Jangan mengelak ya. Encik Syuhairi macam mana? Dia tak tahu. Encik Syuhairi tak tahu warna kegemaran ke? Macam mana? Tulis juga. Warna kegemaran sendiri. Dah tulis? Complete? Betul? Sumber? Siapa belum? Ayah belum tulis lagi. Dah tulis dah? Tulis dah. Oh, dah ayah tulis. Macam mana? Anak-anak dah tunjuk? Are you ready to show? Okay. Okay. Tiga. Two, three. Satu. Tunjuk. Tunjuk. Okay. Untuk Encik Suhaimi, apa warna hitam? Encik Yusuf tulis? Hitam. Okay. Hitam. Satu markah. Okey, kat sini hijau. Betul, hijau. Okey, what about you, Khalid? Let's see. Grey, black. Oi. Wow, betul. Okey, ini hujung. Alamak. Itulah dia putri dengan... Tapi bukan apa. Walaupun seorang tulis hitam, seorang tulis putih, dia melengkapi. Yin-yang. Yin-yang begitu. Pandai. Nasib baik, daya lah. Kamu lah. Kita cover. Okay. Seterusnya, soalan yang kedua. Ha. Apakah makanan kegemaran ayah anda? Okey, betul. Okey. Alright. Confident, eh? Ayah tak boleh tengok ayah? Okey, tak tengok. Nanti bila nanti. Okay. Dah semua dah bersedia? Belum. Oh. Bagi waktu, Daniel reverse. Sebab dia kata, Syed Allah, tolonglah kali ini aku tak salah. Atau mungkin dia pergi juga satu restoran. Tak. Itu mungkin. Ayah jangan tengok ayah. Ayah nervous. Ayah macam. Ayah kau biar betul. Okay. Jangan tengok. Ayah. Tiga. Dua. Satu. Okey, kita tunjukkan. Okey, kita mula daripada Dania ke? Mungkin. Yeah. Dania dulu. Dania dulu. Dia pukul ayah dia. Ah, dia pukul ayah dia. Okey. Nasi goreng. Nasi goreng separuh, mi separuh. Ini putih ayam. Ah, jap. Mungkin nasi goreng tu ada ayam dalam dia, betul? Okey, Encik Khairul pula macam mana? Nasi ayam. And what did you write, sayang? Nasi. Betul. Okey. Jawapan kat sini ikan baung. Ikan baung asam pedas. Error. Selawat. Okay, yang ini nasi goreng. Sup kambing. Alamak, okey. Saya rasa itu padanan yang sedap kan nasi goreng. Bab jalan cari makan ni mungkin lain sikitlah, Okey, soalan seterusnya. Yang terakhir. Apakah hobi kegemaran ayah? Okey, betul lah. Cewa. Encik Khairul kita confident. Dia tanya je terus dia jawab gitu. Confident masih ada. Bagus. Inilah dia. Sabar dulu. Daniel nampak kali ini laju. Okey, kita mula daripada Yusof Islam lah. Yes. Masih tak habis tulis. Apakah jawapan anda? Gitar. Suhaimi, menyanyi. Oh. Alamak. Ini nyanyi je serasi. Dia lain bukan family busters lah memang. Family busters. Okey. Encik Zakaria dengan adik Khairul. Okey. Dia menjawab berkebun. Ayah? Memancing dan kebun. Okey. Betul. Okey. Okey, what about you, Khalid? Let's see. Fishing. Ayah? Fishing. Okey, last and not least. Okay. Jangan. Betul. Bismillah. Satu, dua, tiga. Memancing. Wow. Yes. Dengan ini adalah soalan yang semua dapat jawab dengan betul. Alhamdulillah. Kecuali Cik Yusof. Dia ada malu-malu di sana. Kita okeylah, kita bagi peluang. Kita pasti mereka dua serasi sebab perform sama-sama kan. Betul. Dan juara yang kita dapat saksikan di sini. Sebab ada banyak setengah-setengah. Betul. Sebenarnya dia pun betul tapi ada setengah-setengah. Untuk saya pemenang yang hands down pemenanglah. Memang confirm. Encik Khairul dan ayahnya.
Encik Zakaria. Tahniah kita ucapkan. Kita hadiah istimewa, hadiah. Kita ada hadiah untuk semua sekali. Jangan khawatir. Yang special-special. Yang juara dapat emas. Okey. Juara dapat emas. Okay. Tahniah. Okay, Karol, itu dia. Tahniah kita ucapkan. Tahniah. Ini perak dagang kita. Okey. Yang penting ni apa tu untuk ayah. Yeah. Sebenarnya nak tahu apa yang ayah suka ni sukar sebenarnya. Okay. Sebab ayah ni sebenarnya pendiam. Ayah tak suka nak luahkan apa yang suka kecuali hobinya. Yang kita tahu tiga daripada empat sini suka memancing. Kerana untuk hari ayah yang paling sesuai. Okey, anak-anak semua letak tepi, semua tepi-tepi, ayah nak memancing. Itu hari bapa yang paling best. Betul tak? Ayah nak berkebun, ayah nak main gitar. Jadi terima kasih kepada ayah-ayah yang bersama kita berkongsi pengalaman dan berkongsi inspirasi kepada anak-anak juga semoga menjadi anak-anak yang soleh. Ya, tiada apa yang tiada apa lebih diinginkan daripada bapa, anaknya bahagia, anaknya berjaya. Dunia akhirat insya-Allah. Dan terima kasih semua sudah datang ke Malaysia untuk Betul. Papa ku idola